semuanya, selamat datang di channel Poi Poi Gaming. Nah, kali ini kita lanjut lagi ya game GTA 5 modnya, teman. Nah, kali ini gue lagi memakai karakternya Bomboy Prospire nih, teman-teman. Dan sekarang ini Bomboy Prospire dan juga Bomboy Glacier, kita kesini tuh lagi mencari Pak Iron Man nih, teman-teman. Buat nantinya itu menyembelih ini sapi untuk kurban. Tapi kata Junior itu sekarang Pak Iron Man sepertinya ada di rumahnya Bomboy Sori. Bomboy Prospire, sekarang ini kita jadikan ke rumahnya Bomboy Sori untuk jemput Pak Iron Man. Ya jadilah Junior, kalau gitu ayo kita berangkat sekarang, kita pergi ke rumahnya Bomboy Sori. Oh ya, kita juga harus ngajak Mini Ranger Merah nih. Ngajak Mini Ranger Merah? Ya. Emangnya sekarang ini dia itu ada di sini? Iya, Bomboy Prospire, sekarang ini dia itu ada di sana tuh, lagi manjat pohon. Coba lihat ke sebelah sana tuh, ke sebelah kanan. Bener nih teman-teman, waduh. Lihat tuh, itu Mini Ranger Merah lagi manjat pohon. Mini Ranger Merah. Ada Bomboy Prospire. Kamu lagi ngapain manjat pohon? Ini Bomboy Prospire, aku lagi mau nangkap burung pipit. Oh, lagi mau nangkap burung? Iya, tapi burungnya itu keburu kabur. Oh ya, Mini Ranger Merah, kamu mau ikut sama kita gak? Emangnya kalian mau pergi kemana, Bomboy Prospire? Ke rumahnya Bomboy Sori, mau jemput ini, Pak Iron Man. Soalnya kan nanti itu Pak Iron Man yang bakalan ini menyembeli sapi untuk kurban. Kalian mau nyembeli sapi buat kurbannya sekarang? Iya. Oh ya, Mini Ranger yang lain juga ikut ke sini. Mini Ranger yang lain gak ikut, mereka ada di rumahnya Junior. Ada di rumahnya Junior? Perasaan di sana itu gak ada Mini Ranger yang lain, ya kan Bomboy Glacier? Iya, kalau gak salah di rumah itu cuma ada Bomboy Cahaya, Bomboy Petir, Bomboy Gempa, Ying, Yaya, Dinar Genji, Genji Ekor 2, dan juga Guru. Para Mini Ranger yang lain gak ada di rumah itu. Iya, Mini Ranger Merah. Aduh, terus kalau gitu mereka pada kemana ya? Oh ya, kamu mau ikut kan sama kita ke rumahnya Bomboy Sori? Iya, Bomboy Prospire, aku mau ikut sama kalian. Ya udah kalau gitu ayo cepetan kamu turun. Iya, Bomboy Prospire, ini apa? Hati-hati. Waduh, ini Mini Ranger Merah turunnya langsung dilepas dong. Kalau turun itu pelan-pelan, jangan langsung dilepas. Aku kira tadi itu nggak tinggi. Waduh, ternyata tinggi banget. Tapi barusan itu punggung kamu sakit nggak? Ya sakit lah, tapi untungnya ini tulang punggung aku nggak ada yang patah. Iya juga ya, untung ini tulang punggung Mini Ranger Merah nggak ada yang patah nih teman-teman. Kalau gitu ayo kita kesana, kita samperin ini Junior. Bomboy Prospire, tadi Mini Ranger Merah jatuh dari atas pohon. Iya Junior, barusan itu Mini Ranger Merah jatuh dari atas pohon. Tapi dia nggak kenapa-napa kan? Ya kata Mini Ranger Merah dia nggak kenapa-napa. Kalau gitu ayo kita berangkat. Oh iya Bomboy Prospire, aku berangkat ke rumahnya Bomboy Sori, mau naik Transformer aja. Oh. Sama Bomboy Prospire, aku juga mau naik Transformer aja. Waduh teman-teman, ternyata mereka berdua berangkatnya mau naik Transformer nih. Oh ya, kamu naik Transformer apa nih Junior? Aku bakalan naik Transformer Jazz. Oh, kamu naik Transformer Jazz. Terus itu Mini Ranger Merah? Kalau aku bakalan naik Transformer Ironhide. Oh ya, mending kamu naik Transformer juga. Kalau aku naik Transformer, terus nanti aku naik Transformer apa nih Junior? Naik Transformer itu aja tuh, Cheetor atau Optimus Primal. Emang Cheetor yang mana Junior? Cheetor itu yang warna kuning yang ada bintik-bintik hitam. Oh yang ini? Iya yang itu, nah kalau yang warna hitam dia namanya Optimus Primal. Oh yang itu namanya Optimus Primal. Jadi kalau gitu nanti aku bakalan coba naik itu tuh di antara mereka berdua. Kalau gitu ayo sekarang kita kesana, kita samperin mereka. Kalau sekarang ini kita bakalan ke rumahnya Bomboy Sori untuk jemput Pak Iron Man. Ya ya Junior, Jess, Ironhide. Bomboy Prospire, ya ada apa tuh Bomboy Prospire manggil kita? Ayo kita ke rumahnya Bomboy Sori, soalnya sekarang ini kita harus jemput Pak Iron Man. Jemput Pak Iron Man? Emangnya mau apa Bomboy Prospire? Ya, mau apa Bomboy Prospire? Kan sekarang ini keluarga Bomboy itu mau kurban, jadi yang motongnya itu Pak Iron Man. Oh, kalian mau kurban? Kalau gitu ayo sekarang kita kesana. Oke, mantap. Oh ya, kamu yang namanya Cheetor ya? Iya, aku Cheetor. Terus kamu siapa? Perkenalkan, nama aku Bomboy Prospire. Bomboy Prospire, kamu temannya Junior dan juga Transformer Autobot. Iya, aku ini temannya mereka. Oh ya, aku boleh gak nanti berangkatnya naik kamu? Gak boleh, kamu gak boleh naik aku. Bang, hah? Gak boleh. Ya, soalnya aku gak bakalan berubah jadi robot hewan. Oh iya, ini kamu naik aku aja deh. Gimana? Mau gak Bomboy Prospire? Ya deh, nanti aku bakalan berangkatnya naik kamu. Oh ya, Bomboy Glacier. Ya, ada apa? Berarti nanti tolong kamu bawa motor itu ya. Aku bawa motor, berarti nanti aku gak naik Transformer. Iya, kamu naik motor. Soalnya kalau kamu naik Cheetor juga itu katanya Cheetor gak mau dinaikin. Ya deh, kalau gitu aku bakalan bawa motor yang sebelumnya dibawa sama kamu. Tuh, ayo semua Transformer, kalian berubah jadi ini, jadi mobil. Junior, aku itu gak bisa berubah jadi mobil. Kamu gak bisa berubah jadi mobil? Iya, anggota maksimal itu cuma bisa berubah jadi robot hewan. Oh, kamu berubahnya jadi robot hewan. Berubah jadi robot apa? Aku itu berubah jadi robot hewan gorila. Yaudah kalau gitu ya, semua robot Transformer kalian berubah jadi ini, jadi mobil dan juga robot hewan. Yes, nah itu Ironhide, Jazz, dan kalau Cheetor nggak berubah nih teman-teman.
Nah, kalau Optimus Primal, nah dia itu berubah jadi robot gorila nih. Waduh, ternyata ukurannya itu lumayan besar juga. Oh ya, kalau dia berubah jadi robot hewan, terus nanti aku naiknya di mana? Nanti kamu naik di punggung aku, Bobo Boy Crossfire. Oh, naiknya di punggung? Iya, pegangan yang erat, supaya nanti kamu gak terjatuh. Ya, Optimus Primal, nanti aku bakalan pegangan yang erat. Kalau gitu, ayo semuanya, kita berangkat. Iya, kita berangkat. Mereka naik kendaraannya masing-masing nih, teman-teman. Oke. Ayo cepetan, Bobo Boy Crossfire. Iya, sabar dulu, sabar. Jangan diem aja, ayo cepetan. Waduh, kita itu Mini Ranger Merah gak sabaran nih, teman-teman. Ayo, Crossfire, kamu naiknya di punggung ya. Ya siap Optimus Primal, aku bakalan naik ke punggung kamu. Oke, oh ya ini naiknya lewat mana? Itu lewat pinggir, itu bisa. Oke siap, itu mau kemana? Junior. Waduh, aku salah nginjek gas nih, jadi terjatuh. Dia malah jatuh. Ayo cepetan kamu kesini, kita berangkat. Ya sabar, aku bakalan naik Optimus Primal dulu nih. Nah ini Bobo Boy Crossfire sudah naik, waduh. Ini siapa sih yang nabrak? Oh, Mini Ranger Merah. Mini Ranger Merah, jangan nabrak Optimus Primal nih. Maaf, Optimus Primal, tadi kesengaja. Oh ya, tadi itu Junior ada di bawah nih, teman-teman. Junior, ayo kita berangkat, Junior. Tapi ini kemana nih? Aku gak bisa lewat atas. Itu tuh lewat sana juga bisa, ya kan Optimus Primal? Iya, bener, lewat sana juga bisa. Itu Mini Ranger Merah juga kok malah ngikut ke sana sih. Waduh, ayo semuanya sini. Ayo sini. Nah, ikutin Optimus Primal nih. Semuanya kesini. Lihat nih, Jess sekarang nyangkut. Sama, Iranhat juga nyangkut. Mereka berdua malah nyangkut nih, teman-teman. Oh, lama sih, ayo kita berangkat. Ya, sabar dulu, Bobo Boy Glacier. Sabar. Oke, kita bakalan bantuin ini dulu nih, teman-teman. Soalnya mereka berdua itu nyangkut. Nah, itu mereka sudah... Lama banget. Ini Bobo Boy Glacier juga malah ngikut kesini dong. Terus nabrak ini Optimus Primal. Maaf, gak sengaja Optimus Primal. Ayo semuanya. Ikutin Optimus Primal nih. Kita berangkat ke rumahnya Bobo Boy Sori. Rumahnya Bobo Boy Sori itu ada di sana Optimus Primal. Sana, jauh gak dari sini? Kalau dari sini sih lumayan jauh. Enggak kok, gak jauh. Itu dekat, tinggal ikutin jalan tol aja. Benar juga ya. Dekat kok Optimus Primal, tinggal ikutin jalan tol. Jalan tol yang mana? Itu tuh yang di depan itu. Oh, yang di depan itu. Ya. Ayo semuanya sini. Ini ayo lari-lari Optimus Primal. Nah, mantap. Waduh. Mereka langsung ketinggalan dong. Ayo semuanya ke sini. Oh ya, itu yang pakai motor mana nih? Oh ini nih. Ayo cepetan, kok pada berhenti. Barusan sih. Barusan kamu lewat mana? Aku lewat pinggir, soalnya kalau lewat pantai tadi itu banyak orang yang ngalangin. Oh benar juga ya. Ayo lewat sini, lewat sini. Nah oke teman, mungkin sekian dulu ya video dari gua. Kalau menurut kalian video ini menghibur, silahkan like dan subscribe. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye bye.